Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita kembali ke Melbourne dari Bendigo. Kali ini agendanya kita ke Melbourne itu untuk kumpul-kumpul sama temen. Jadi ada temen yang mau farewell. Jadi di Australia ini aku banyak kenal juga sama orang dari Kolombia. Dan ya mereka ramah-ramah sih. Ya hari ini kita bareng sama teman-teman dari rata-rata dari Kolombia dan ya aku sendiri dari Indonesia. Jadi pertama-tama kita ke Graceland dulu. Ini di sebelahnya Science Museum Melbourne dan ini lebih kayak kalau orang bilang mungkin ke bazar atau pasar malam gitu ya. Tapi kalau di sini tuh pasar malam yang kayak gini itu bayar masuknya $4. Jadi di dalam sini tuh ada banyak stand-stand makanan itu. Dan ini yang aku pesan ini dari Sri Lanka karena aku belum pernah juga makan makanan dari Sri Lanka. Dan ternyata ini enak banget, sesuai banget sama lidah Indonesiaku. Untuk kayak makanan Sri Lanka di sini main course itu. Dan dari sini juga kita dapat view ke jembatan dan ada juga live musiknya di sini. Jadi ya kenapa kita bayar? Karena basically kita juga bayar entertainment di sini. Selanjutnya ini sebenarnya tujuan utama ke Melbourne sama teman-teman ini yaitu ke Science Works Museum. Jadi sebenarnya di dalam museum ini itu ada exhibition. Jadi kita langsung menuju ke tempat exhibitionnya, tempat show-nya yaitu di Melbourne Planetarium. Jadi sebelumnya kita udah beli dulu via online tiketnya ini dengan harga kurang lebih $20. Jadi basically show ini nih tentang kayak universe gitu. Jadi kayak misalnya asal-usul bumi, galaksi, dan lainnya. Dan uniknya kalau biasa kalau bioskop kan layarnya satu di depan. Nah kalau di ruangan ini itu layarnya itu bentuk dome. Jadi menyelimuti atap-atapnya dan kita duduknya itu nanti agak guling gitu di kursi. Nama show yang sedang berlangsung yang kita tonton ini yaitu Endless Universe. Dan ya itu dia hari Sabtu di Melbourne. Dan next di hari Minggu kita memulai hari ini dengan teman lainnya dan kita bermain tenis. Dan setelah tenis kita ke rumah temennya ini dan ya kita main board game dan juga kita makan-makan Chinese food yang mereka bikin dan mereka juga punya kucing yang lucu banget gendut. Dan mengakhiri hari ini kita grocery shopping, akhirnya kembali lagi ke Bendigo malamnya dengan waktu 2 jam tentunya. Oke, see you in the next video, bye bye.